Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana jadilah host yang beradab, netizen sokalakan Jihan Mus. Gara-gara hantaran dibuat Eli Mazlin tentang gaya pengacaraan Jihan Mus yang dikatakan suka menyindir dan menggunakan nama bapa, netizen telah menyerang Instagram Jihan Musa. Menurut si tinjauan Hipglam dalam Instagram Jihan, netizen melihat meninggalkan kata-kata pedas buat pengacara program The Chosen One musim kedua itu, rata-rata netizen menzahirkan berkata Neb juara Raja Lawak musim ketiga itu tidak seharusnya bersikap sinikal sewaktu mengacara. Sangat membosankan dan menjengkelkan, Anda jadi host tak habis-habis nak perli Haziq sebagai orang baru Astro dan kenapa nak perli Kak Lina Pompong. Rancangan ini kebanyakannya ditonton kanak-kanak dan ibu bapa, maka jadilah host yang beradab, berhemah dan beretika, host yang tidak memerlik orang lain dan menjadikan orang lain sebagai bahan lawak, komen salah seorang netizen. Jadi pengacara memang kena banyak belajar, ini tak habis-habis cari benda nak membahan orang. Penuhkan ilmu di dada, nampak cerdik bila berkata-kata, sejak perlih memerli, maaf Jihan, saya dah tak tengok rancangan yang anda ada awak demikian. Komen netizen terdahulu semalam, Eli Mazlin telah menyelar tindakan Jihan yang dikatakan cuba menyindirnya. Dalam hantaran di laman Instagram menurut si Instastory, Eli berkata, semoga dia tidak menjadi pengacara yang suka memerli orang lain dan menjadikan fizikal serta nama bapa sebagai bahan lawak. Eli juga sempat meninggalkan pesan buat pengacara Haziq Husni agar melakukan yang terbaik sebagai pengacara The Chosen One. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.